Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinasik MD Update. Viral Raffi Ahmad jual kapal pesiar, Rudy Salim merasa dijebak. Raffi Ahmad dan Nagita Salvina memang dikenal publik sebagai pasangan artis yang tajir melintir. Bahkan Raffi Ahmad dan Nagita Salvina diketahui memiliki berbagai aset kekayaan dan salah satunya adalah kapal pesiar. Namun belakangan ini kapal pesiar milik Raffi Ahmad dan Nagita Salvina dijual lantaran sudah merasa bosan. Video viral proses Raffi Ahmad jual kapal pesiar tersebar di akun TikTok Lokatmi. Kapal gue pengen gue jual, udah bosan. Kalau sampai deal ini mungkin perpisahan gue dengan kapal gue, kata Raffi Ahmad dalam video viral itu. Sebagai sosok yang memiliki banyak relasi, tentu bukan hal yang tidak sulit bagi Sultan Andara untuk menjual kapal pesiar miliknya. Ia pun terlihat menawarkan kapal tersebut kepada pengusaha muda bernama yaitu Rudy Salim. Kayung bersambut, meskipun merasa dijebak, Rudy Salim tanpa berpikir panjang langsung menyetujui tawaran Raffi dan membayar kontan kapal pesiar itu seharga lebih dari 4 miliar secara tunai. Ini jebakan Batman, pagi-pagi ditelepon gak tahu apa disuruh kesini, tahu-taunya disuruh beli kapal, kata Rudy. Salim adalah entrepreneur, businessman keren. Tapi gua enggak mau tahu, duitnya harus cash. Wow. Ya harus cash. Ya udah, tunggu nyampe ntar gua ambil mobil. Gila kali. Udah telepon tadi. Ada di mobil, pokoknya ntar gua buka mobil gua. Enggak cash. Gini. Iya, cash. Cash. Ini di kertas. Iya, jangan bercanda ntar dibantuin ngitung. Enggak, ini kalau enggak terserah lu mau bayar cash atau pakai ini lah bebas. Cash aja deh, cash aja. Cash lah, gua enggak jual aja. Gila, guys. Sekarang tinggal pembuktian benar atau enggak nih. Gimana kok Rudy? Ngomong doang kan nih. Apa ya udah deal kan. Yes, yes ya udah ke mobil ambil. Gila. Ya. Coba cek dulu. Masuk. Aku masuk nih. Kalau masalah duit, wow. Serga. Nih ya, ini satu gepok nih 1 miliar 50 juta. Gila, dolar semua, guys. Sudah gua bayar langsung ya. Ini satu gepok 1M 50 juta ya. Benar. Nah, 1M nih. 1M 50 juta kan 100. Kalau duit Indonesia segini cuma 5 juta ya, enggak nyampe. Nah, ini 1M 50 juta ya. 2M 100. 3M 150. 3M 100. Ya udah lu lebihin buat gua 4,2 lah kurang lebih tuh. Okay. Ini satunya 1000. 1000 tuh berarti 10 juta 50. Ini tuh 10 juta ya. Asal lu tahu ya, guys. Ini tuh 10 juta segini ya. Ini tuh 10 juta nih. Ini segini, gila enggak? Dia mandinya mandi dolar Singapura. Habis seret. Wow, guys, ini enggak usah dihitung udah seret, ini. Hitung duit. Pokoknya liburan kali ini benar-benar sempurna. Udah senang-senang sama